Saya menemukan sebuah toko ikan di Yogyakarta yang memiliki ikan dengan ukuran yang tidak wajar. Mana Pak? Mana Pak? Yaitu ikan yang memiliki panjang 3 meter. Mau lihat ikan yang 3 meter ada, Mas? Ada, Mas, di sana. Bener? Ada. Nama toko ini adalah Hobiku Ikan Hias Jogja. Kita akan masuk ke dalam, kita akan berkeliling ada ikan apa saja di sini, dan kita akan lihat ikan dengan panjang 3 meter tersebut. Kita udah nyampe di tempatnya, Bandit. Mana? Sabar, pasti mana? Ada dong. Masa intelijenku salah? Nggak mungkin dong. Ini salah satu toko terbesar, katanya Bandit. Ini display depan itu menunjukkan tokonya biasanya, mencerminkan toko. Ini ada Mas Koki, ya. Ya, tapi kecil-kecil ini size-nya untuk pemula-pemula ini ya, macam-macam. Ini ada apa? Pibas. Apa? Pibas. Tahu pibas? Apa itu? Tem. Saya kira pibas. Pibas ini punyanya Weda. Oh, dia punya Weda? Punya, tapi dititipin di temennya, aneh kan? Beli ikan dititipin di temennya. Ini Belida. Apa? Belida. 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 Kalau mau beli, beli dah. Belida. Ya ini ada RTC. Ini RTC. Lele itu. Iya, keluarganya. Jadi RTC itu singkatan dari Red Tail Catfish. Nah, waktu kecil merahnya belum kelihatan, semakin besar semakin merah. Dia biasanya hidupnya berakhir di penggorengan, Pak ya? Enggak juga, dia emang peliharaan. Cuma nih kadang-kadang waktu beli kan ekornya belum merah. Kalau nggak hoki, sampai besar, nggak merah-merah dia berarti. Berarti untung-untung berat dia. Berarti lengkap di sini ya. Ikan hias, ikan predator ada. Sini, nah ini ada Oscar. Ini Oscar Slayer nih bagus ya. Ayo kita lihat ke dalam. Bandit sini. Dia di sini jual tanaman-tanaman air. Ini buat teman-teman yang suka aquascape, di sini jual. Ini adalah ikan terkecil di aquascape. Ini apa, gulan atau? Bukan, itu pasir. Tapi kok kayak butirannya kayak besar-besar ya? Ini dijual ikannya harganya Rp10.000, murah nggak, Bandit? Murah sih. Ya itu, namanya adalah ikan gobi bumblebee. Pakai transformer aja deh. Ini kura-kuramu, Bandit. Wah, iya, saya sangat merindukan kura-kura. Coba kamu buka gini. Nih guys. Ini baby banget, ini anakan. Dulu segini dia, Pak. Lebih besar kayaknya. Lebih besar sedikit. Bandit, aku kasih 2 ekor kalau teman-teman ingat di video ini. Malah nggak dirawat sama Bandit. Kalau itu Lucky punya, Pak. Ah bener, nanti kita ke situ guys. Kita lihat sebelah sini dulu. Di sini areanya, ini supply ya. Ada spawn, batu-batu aneka jenis nih. Lihat Bandit. Oh iya. Batu Taiwan, batu Itali, batu Alor. Nah sekarang kalau filter dibuat lebih modern, lebih murah. Cuma 50.000-40.000 harganya. Memang biasanya berapa? Kalau dulu kan mahal, 100-an. Ini dibikin dari talang air hujan. Kan kalau di genteng-genteng tuh ada genteng jatuh. Oh, nah, ini talang air tuh dipotong sama dia, ditutup, dijadikan filter. Nah, ini rumah siapa, Krusty Bandit? Krusty Krab. Ini restoran. Ya, ini hiasan-hiasan. Ini bagus banget, ada lacinya, Bandit. Gua pakai taruh makanan. Keren banget ya. Oh, di sini juga ada ikan-ikan. Tapi ingat teman-teman, nanti di akhir video kita akan mencari ikan yang panjangnya 3 meter ya, Bandit ya. Oke, ini ada Red Severum, tarpon, ikan-ikan yang saya sudah tidak tahu. Ini ada lohan ini. Ada lohan satu ini. Temennya lain tuh, Golsom. Nah, ini tinbar harganya 100.000. Yang ada garis hitam satu itu, Bandit? Namanya tinbar. Tinbar. Karena dia tipis. Coba kalau tebal. Tinggal. Gila, gede banget guys, ternyata guys, sampai ini akuarium ready stock. Hai kakak. Ini ada diskus, Bandit. Mana? Ini, mahal loh. Satunya 350.000. Satu ekor? Iya, jadi kalau kamu punya segini, hitung aja. Kali, nah, kali 50 UMR gini ya? Lebih kayaknya. Diskusnya bagus-bagus guys, ini bagus-bagus. Macam-macam diskusnya. Ada apa lagi? Ah, ini Oscar Baby. Tadi yang di depan. Ini anakannya. Aku beliin Weda kan, dari segini kan. Sekarang udah segini punya Weda. Udah besar, masih hidup. Masih hidup. Ini ikan toman, masih anakan. Toman. Nanti ini gedenya bisa segini, Bandit. Oh, ini berarti masih baby. Ya? Ini keluarga cana-cana gabus juga. Ah, kan bener kan nih? Ini apa? Cana. Coba panggil, Bandit. Cana. Maksudnya dipanggil panggil? Begini, dimainin. Mana nggak mau deh, Pak? Berarti nggak pinter. Mau nggak? Iya. Like guys, like, subscribe guys. Let's go guys, kompak-kompak semuanya. Tap-tap layar. Kita menuju 20 juta subscriber. Guys, ada arwana di sini, super red tapi belum keluar merahnya. Kalian tanning yang biar dia merah, guys. Ini ada lagi, guys. Silver albino. Kalau albino 500.000. Aku beliin Weda silver albino. Kompak mati. Kompak mati. Kalau ini apa, Pak? Itu apa ya? Nih, kok namanya buaya ya? TSNT. Gimana bacanya? Sen. Nah ini diskus lagi guys,
Nah, ini turun harganya bandit. Beda motif turun harganya jadi 250.000 per ekor. Kamu mau yang kecil aja, jadi nggak usah yang gede. Wah, takut. Bandit nih orangnya kurang friendly, guys. Jangankan sama hewan, aku ajak jalan-jalan aja dia nggak pernah mau loh. Gigi saya mau, Pak. Aku mau ajak dia nongkrong-nongkrong gitu, nggak mau dia. Ini bandit, Cana Stewarti namanya. Bedanya dengan cana-cana yang lain apa dia? Beda motif, beda warna. Ini Stewarti, ini Ultra Blue, Blue Ultra. Ini banyak nih, Ombio Anal warna silver. Murah banget, guys. Baby-baby 65.000. Ya, kita lihat lohan-lohanan. Nah ini kecil udah bakat-bakat jenong ya bandit ya. Ini setiap hari saya kasih makan. Aku suka nih Asiatica. Oh ini cana-cana semua, ini buat bocil-bocil. 15.000 buat bocil-bocil. Oh ini cana. Wah makanannya nggak dimakan. Lihat ini Yellow Maru ini. Ayo sini. Cana Maru YS. Bunga-bunganya ada tuh setengah badan guys. 1 juta bandit. Oh. 1 juta guys, karena big size. Maru YS kecil nih murah nih, 35.000. Oh ini pibas kayak yang di luar tadi. Mana? Oh ini babynya pibas, 30.000. Aku tuh masih penasaran mencari yang 3 meter itu bandit. Iya pak, mana pak? Mana nih? Wah ini kolam nih, pasti koi nih. Oh kolam-kolam begini, sini. Buat karantina. Buat karantina? Oh ini buat karantina bandit, kamu diam di sini aja. Ini ikan-ikan yang baru datang, mau dikirim atau ikan sakit, biasanya diam di sini dulu guys. Oh itu koi lagi dipisah tuh. Ini kura-kura. Ini kalau kamu pelihara bisa segede gini yang tadi. Ya, ini. Kita lihat guys, koi-koi. Aku pingin guys, cuman belum punya kolamnya koi ini. Koi ini lumayan ya, butuh effort. Kalian kalau bikin air harus rotasi terus ya, filter nyala 24 jam. Katanya koi ini juga membawa keberuntungan pak ya? Betul sekali guys, jadi itu kepercayaan ya. Kalau punya kolam artinya ada air di dalam rumah kita, rezeki akan mengalir pada kita. Ini masnya ngerendam kayu bandit. Iya. Buat apa itu? Itu kayu nanti buat masuk ke aquascape, jadi dibasahin dulu supaya dia tenggelam. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Ini ada masnya, mas namanya siapa mas? Andi. Andi, mas saya ngajak teman saya nih. Kita kesini jauh-jauh dari Denpasar, Bali. Iya. Mau lihat ikan yang 3 meter ada mas? Ada mas, di sana. Bener? Barang, ada. Itu ikan mas. Apa mas? Arapaima. Arapaima. Ya, hampir 2 meter lebih lah. 2 meter lebih, oke kita lihat yuk guys. Nah jadi beli ikan kak? Loh, loh pergi dia. Dia kesini mau beli. Kita beliin ikan dia, Madip. Ya, panggil Madip. Mbak, mau beli ikan mbak? Pak, beli ikan dah. Mau beli ikan apa? Enggak apa-apa. Yuk. Nah, Pak, apa? Saya sudah berhasil mengajak, Pak. Beneran? Beneran. Kamu bawa uang? Wah. Melalui Pak dong. Gimana sih? Seperti biasa. Kak, sini dulu, Kak. Kenalan, Kak. Namanya siapa? Belida, kayak nama ikan katanya, Bang. Siapa namanya? Gue. Sama siapa temannya? Devi. Devi. Tiara sama Devi tadi kesini mau beli ikan apa? Apa yang lucu aja sih? Yang lucu. Coba kamu begini, Bang. Betul kan? Komeng itu lucu tuh, sule, lucu. Tapi udah ada akuariumnya? Ada. Ada? Ayo kita beliin, ini mau glowfish. Cekot pak. Mau gak? Miling-miling. Yang mana yang lucu kakak suka ikan apa? Yang gede. Yang gede, itu mah gak lucu, yang gede. Itu mah ganas itu. Kita belikan ini aja, kayak Lucky pak. Iya bener banget ini. Boleh. Dirawat tapi ya? Iya. Oke. Mas, saya mau bungkus ini mas, buat kakaknya. Guys, kita menemukan sahabat baru di toko ikan hias. Glowfish ini, bagus ini. Kayak ikan saya ini, Pak. Wow. Ikan Lucky. Ikan Lucky kita belikan ikan untuk Tiara. Pas kan? Nih guys, kita belikan. Akuariumnya sebesar apa, Kak? Nanti buat yang cupang. Hah? Buat cupang. Loh, ada cupangnya? Ada cupangnya, tapi ada yang gede juga. Yang gede ada isinya? Belum ada. Ah, ya itu. Segede berapa dia? Oh kecil yang dong. Pak, akuariumnya dia kecil, Pak. Segini, Pak. Oh, gitu. Berapa? Berarti kasih berapa? Berapa? 15 lah. 15. Ya. Soalnya kalau kita yang beli kejauhan, kita dari Denpasar. Nah, ini kalian yang mau dibeliin juga datang ke sini sekarang ke Hobiku Ikan Hias. Ya, sekarang ke sini lah. Saya tunggu di sini. Kita masih di sini. Video kita tayang kita udah di Bali kali, guys. Bandit hitung bandit 15 kali 5.000. Ah, berapa? 75. 75. Ya. Oke, nanti kita bayarkan. Ya, oksigen dulu. Kasih oksigen. Rumahnya jauh enggak, Kak? Dekat ya? Oh ya. Coba kita intip. Guys, nih kita belikan ikan tuh glowfish. Ini buat kakak. Makasih ya, guys. Makasih. Sampai ketemu lagi. Dirawat ikannya. Ya, dadah. Yuk kita lihat-lihat lagi. Wow, ini ada kolam apa ini? Campuran bandit. Tapi kebanyakan koi di sini. Iya. Guys, ini kolam campur. Mana, Pak? Mana, Pak? Pak, jangan pak. Ikan terbesar air tawar di dunia, Badit. Habitatnya di? Di sungai Amazon. Amazon.
kosong. Ini kalau kamu ngirim aja setengah mati nih. Itu lihat di bawah banyak koin. Kamu punya koin enggak? Bukannya itu malah membuat rezeki ya? Loh, itu kan rezeki buat masnya. Mas lempar koin nih. Hah? Lempar koin, guys. Tuh kalian lihat ya. Semoga rezeki datang. Ini yang nonton pasti banyak sekali nih video ini ya guys ya. Subscriberku akan meningkat kencang sekali. Kita kejar Just No Limit guys ya. Just No Limit berapa sekarang? 31 juta. Kita kejar guys. Ini bandit mau cari rezeki. Aku minta satu koin ini. Ada dua. Lihat guys, ini koin aku minta sih dari bandit tapi udah jadi milikku berarti. Karena aku udah minta. Ini buat aku ya. Boleh, Pak. Aku akan membacakan doa berarti. Wes. 50 juta subscriber. Amin. Saya juga. Apa doamu? Tahun depan saya beli rumah. Lo kok enggak mau tenggelam dia punya kamu bandit? Udah tenggelam di sana. Oh, udah. Takutnya enggak mau tenggelam enggak beli rumahnya bandit. Katanya ada 2 ekor arapaimanya bandit. Ini yang putih, yang silver, ada lagi yang hitam. Ini toman nih bandit, yang bawah toman raksasa. Tadi kan dijual yang kecil-kecil tuh. Ini gedenya nih. Arapaima yang satunya lagi sembunyi, guys. Nanti kita coba keluarkan ya. Oh, ini yang hitam nih keluar, guys. Bener kan? Bisa aku panggil, guys. Karena ini yang kasih makan, Mas. Iya. Ini mati, Mas. Mati memang. Ini ikan beku. Ya. Bandit sini, bandit. Yang mana duluan? Boleh. Lihat. Ya. Wow! Belum masuk ikannya. Enggak dapat dia. Daplek itu. Yang hitam, Mas. Yang hitam, Mas. Gurame. Gurame, guys. Makanya yang hitam ini. Gurame nyekat. Wow! Gila. Lagi, ini. Pas di bawahku. Matanya hilang satu nolnya. Kenapa? Matanya hilang satu. Oh, matanya hilang sebelah, guys. Ada lagi yang penting. Pas jackpot tuh berhasil. Itu buat mereka cuma nyenek ya. Karena makanannya tuh banyak harusnya. Banyak. Lagi. Kenapa mereka nggak bisa enjoy aja, Mas? Makan tuh. Kayak gimana? Makan maksudnya biasa saja gitu. Itu instingnya dia, bandit. Harus. Dia nggak pernah loncat ke sini, Mas? Enggak ya? Aman ya ini ya? Ini belum ukuran maksimal ya. Belum. Dia bisa sampai 5 meter, guys. Dimakan sama aligator. Ya. Itulah dia. Kasih makan. Ya. Arapaima. Ini 2 meter lebih ya, guys. Seru banget guys ngasih makan arapaima ya. Lihat, sisanya ini udah koi-koi pilihan di sini, bandit. Kalau koi-koi ini juga jenisnya banyak ya. Nama-namanya ada, cuman aku nggak begitu paham. Nanti kita pelajari. Teman-teman lihat tuh di belakang masih banyak. Buat teman-teman yang di Jogja, kalau mau cari ikan, langsung datang ke sini. Hobiku Ikan Hias Jogja. Salah satu toko ikan hias terbesar di kota Jogja. Yang punya ikan arapaima satu-satunya pastinya, bandit. Terima kasih sudah nonton.